sahabat SKV Channel, kembali lagi dengan saya di SKV Channel, suka ngevideo channel. Kali ini masih sama ya, tentang aplikasi Mitra Tokopedia. Sebelumnya saya menjelaskan bagaimana atau apa sih keuntungan dari aplikasi Mitra Tokopedia dan bagaimana cara untuk daftar, registrasi atau verifikasi data di Mitra Tokopedia. Jadi kalian bisa tonton video sebelumnya. Dan kali ini saya menjelaskan cara belanja grosir ya, di menu grosir Mitra Tokopedia. Langsung saja kita buka Tokopedianya dan kalian klik menu grosir. Ya seperti ini guys. Untuk menu grosir sendiri ini macam-macam ya, jualan apa aja itu banyak di sini. Mulai dari rokok, bahan pokok, bumbu, mie instan, minuman renceng, kemudian snack, biskuit, minuman kemasan, peralatan mandi, kebersihan rumah, obat dan kesehatan, kebutuhan bayi, dan lainnya guys. Dan menunya macam-macam ya. Kemudian bagaimana cara melakukan transaksi atau pembelian di menu grosir di Mitra Bukalapak ini, bisa kalian lihat atau tonton videonya, jangan sampai lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian berkenan. Oke, misalnya saya pengen beli Downy ya, Downy bisa kalian klik beli. Kemudian Gary Salt Malkis Sweet Cheese ya, seperti ini. Kemudian misalnya sama Energen juga ya guys. Nah, yang rencana ini bisa kalian klik lanjut. Dan untuk alamatnya jangan lupa sampai nggak diisi ya, supaya itu nggak bingung siapa namanya yang ngirim barang. Kalau sudah, kalian klik lagi, kemudian kalian klik lanjut. Oh, pembelian kurang dari 50.000, jadi harus nambah lagi guys. Jadi kalian harus belanja minimal 50.000 seperti itu. Misalnya ini udah ditambah, kemudian kalian klik lanjut. Mau bayar pakai apa? Nah, ini macam-macam metodenya. Ada saldo Mitra, UVO Cash, UVO Point, dan bayar di tempat atau COD. Nah, tapi untuk bayar COD kamu harus melengkapi supaya bisa COD, alamat kamu harus terverifikasi ya, seperti itu. Dan kemudian klik salah satu menu apa yang kalian inginkan, kemudian klik bayar ya, seperti itu guys. Oke guys, seperti itu penjelasan kali ini. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru di channel saya. Oke guys, see you next time.